Dunia, hingga bahkan ada yang di mana ada orang Tionghoa selalu merayakan Hari Bacang pada hari tepatnya bulan 5, tanggal 5, dan bertepatan dengan Lusi. Lusi artinya jam, waktunya adalah jam 11 hingga jam 1 waktu Indonesia Barat. Tentu kalau di Tiongkok dengan waktunya dengan di Indonesia ada beda. Beda satu jam, yang di Tiongkok dirayakan juga tak sejamnya 11 sampai jam 1. Namun Tiongkok lebih cepat waktunya satu jam. Kalau diperhitungkan dengan tepatnya di Tiongkok, berarti kalau kita di Pontianak, berarti tak jam 10 hingga jam 12. Dari di turun menurun orang Tionghoa merayakan Kuan Yang Jie ini adalah sebuah syukuran bahwa pada hari bulan 5, tanggal 5, Hong Celik, yaitu Imlek, yang dihitung dari Imlek, bahwa hari ini ada jam di antara jam 11 sampai hingga jam 1 bertepatan, matahari memancarkan cahaya yang paling tepat dan paling terang buat bumi, menyinari bumi. Bahkan dari sisi pencahayaan dari matahari ke bumi, orang Tionghoa berkeyakinan bahwa pada waktu itulah yang paling berkhasiat, yang senantiasa diperhati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga air dan alam semesta yang ada di bumi ini yang digunakan oleh manusia, dari air, dari tumbuh-tumbuhan, itu hari inilah yang paling tepat dan paling berkhasiat. Bahkan hari ini kalau mandi di sungai, air sungai, bahkan akan ada mujizatnya untuk bisa mengobati penyakit. Dan kalau diambil dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran atau buah-buahan yang bisa menjadi obat, itu khasiatnya jauh lebih baik. Nah, tentu inilah sebuah syukuran bahwa kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka setiap tanggal 5 dan waktu tepat di pertengahan hari merayakan Hari Tuan Siak Bacang. Nah, jadi hari ini MABT, Majelis Adat Budaya Tionghoa, mengadakan syukuran di Hari Bacang di alun-alun Gawa. Demikian apa yang kita maknai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya.
kemerdekaan Hari Bak Chang yang diselenggarakan oleh DPD MAPD Kota Pontianak. Tentu kita mengetahui bahwa perayaan Hari Bak Chang adalah suatu tradisi adat budaya Tionghoa. Itu DPD MAPD bahkan saya berharap dengan acara yang memperingati perayaan Hari Bak Chang ini bisa menjadikan generasi muda tetap ingat tradisinya, karena sekarang ini sudah banyak jalannya sudah banyak mempengaruhi oleh kehidupan kita. Adat-adat yang tradisi yang sudah turun-temurun selama ini telah kita lupakan, paling tidak hanya memakan bakcang saja, tidak tahu apa maknanya. 3 Selanjutnya kita simbolis, Pak, pembuangan bacaan di sungai. Ya, untung, Bang. Ya, ambil, Pak. Ya, hitung-hitung. Biasanya sambil doa, Pak. Doa yang baik-baik tentunya, ya. Ya, atas. Iya, kita bersama-sama. 1, 2, 3, dan terima kasih ya untuk jatahan Kota Pontianak. Ya, terima kasih, Pak. Ini mana?